Assalamualaikum. Halo makhluk hidup semuanya, dan lu balik lagi sama gua di channel Epic Gaming, channel yang kagak jelas keberadaannya, tapi yang jelas channel ini ada. Dan di video kali ini gua akan coba untuk terusin main game One Punch Man The Strongest-nya lagi ya teman-teman. Jadi ini gua baru banget buka akun gua, tadi ada muncul event gacha Genos untuk nanti di bulan baru ya. Cuman gue belum. Oh ini ada email apa nih? Ntar gue belum lihat-lihat. Banyak amat. Oh ini equip baru ya? Equip baru ya? Equip baru yang pada kemarin ini gue nyerang Gogetsu ya. Cobaan ini gue buka dulu deh. Bentar deh. Gue bentar deh. Bentar. Wush. Dapat tiket satu lumayan. Suite-nya apa? Oke, masih awal. Tetap aja ada defense-nya. Oke, HP. Ini nyala nih apa nih? Nggak masuk banget. Sweet tapi attack si kupluk. Oke, ambil dulu duit. Gua udah pasrah gua sekarang kalau buka equip, sumpah udah kayak bodoh amat dah lu mau ngasih gua statistik apa juga. udah enggak ada otak anjir. Oke, wah. Gua dapat set apa ini? Oh, set penembak, cuy. Gue dapet set penembak ya. Coba lihat dulu. Oke, defend. Sabar. Sabar, itu masih yang biru. Sabar ya Allah. Jangan kasih. Ini equip pertama gue. Equip langka pertama gue. Jangan statistiknya yang buruk-buruk lah. Gimana ya? gua gak ngerti lagi sumpah. Lu lihat sendiri dah. Masa? Tuh coy, tuh. 3 item berbeda buff kartu, equip biru, equip ungu atau equip ungu, semuanya defend cuy. Defend. Hah, enggak tahu lagi gua udah nggak habis pikir gue sumpah. Ini mesin boneka udah skip ya gue. Ah, ini dia coy, Hero Genos Limited. Namanya Genos apa sih? Genos Full Power. Oh, namanya Genos Full Power ya. Besok ada Sonic, Atomic, CE, Citeo, Aloy, Puri-Puri, serta Kabuto dan juga Vaksin Man ya cuy. Untuk keterangan gacanya sih seperti biasa ya, 4 kali lebih besar dibanding SSR lainnya. Untuk basic attack-nya, sakit banget sih. 180% dari attack-nya nih sakit banget. Ini yang gue bingung untuk nge-build Genos cuy. Genos ini kan ultimate-nya pakai darah, tapi banyak basic attack dan nanti lu lihat itu ada yang beberapa pakai attack. Jadi bingung cuy, ini di hybrid apa mending full darah gitu. Itu sih yang gue bingung dari Genos SSR. Nah, ini ultimate-nya nih mengambil 24% dari batas HP-nya ke semua target. Jadi semakin tebel Genos itu semakin sakit coy. Lalu ada 70% kemungkinan membuat target utama dan sekitar burn. Oke, setelah cast Genos konsumsi 30% batas HP berkelanjutan sampai ronde ini berakhir. Gua nggak tahu kalimat terakhir tuh, gua nggak tahu maksudnya apa. Setelah diri sendiri menerima kritikal lalu memicu revive. Oh berarti Genos ini bisa hidup kembali ya saat rekan berada dalam arena lain. Oh iya. Terus memulih 50% dari batas HP-nya. Minimal trigger 1 kali. Gua enggak tahu ini 1 kali dalam 1 ronde apa 1 kali dalam 1 pertandingan. Saat trigger revive artinya saat dia mati dan hidup lagi, itu memberikan semua musuh damage sebesar 160% dari attack-nya. Lagi-lagi dan lagi, basic attack dan pasifnya mengandalkan attack power dari Genos. Sedangkan ultimate-nya itu mengambil dari darahnya Genos. Itu yang gue bingung sih, Genos tuh mending build apa gitu. Itu yang gue bingung, dan mungkin banyak orang bingung kayak ngambil Genos tuh apalagi F2P ya. Sulit sih kata gue, sumpah. Cuman cocok. Kalau digabung sama Core Psychos atau Gioro, sangatlah cocok. Di mana Core Gioro itu atau pasifnya si Gioro itu kan bisa nambahin kita
batas maksimal HP sebanyak 15% kalau nggak salah gue baca ya. Jadi cocok banget untuk lu mainin Genos SSR sebagai damage dealer lu di core Genos cuy. Asli, event apalagi sih? Masih event puzzle, gue belum selesai. Nggak ada ya, ini masih capit boneka. Oke, nggak ada lagi kalau dari event. Dan jangan lupa untuk ke mall, oke? Lagi-lagi dan lagi, cek mall kalian. Pindah ke, equip nggak ada orange, ke harian, oke? Ke field atau ke tab harian, jangan lupa digeser ke kiri teman-teman. Iya, dia ngumpet ya. Ini beli, udah. Sikat, oke? Jangan lupa untuk disikat black ticketnya 36. Gue punya berapa sih black ticket? Gue lupa dah. Gue punya berapa sekarang ya berarti ya? Oh ini ya, 81. Gini. 81. Pertengahan bulan depan itu akan muncul Gouketsu. Comebacknya Gouketsu kan. Comeback Gouketsu. Gue dapet 36 lagi. Berarti nanti gue punya 117 tiket. Lalu pas nanti nyamuk datang, gue dapat 36 lagi. 117 tambah 36 berarti sekitar 153 tiket yang gue punya atau yang tersedia saat nyamuk hadir coy. Wah gila sih. Sumpah ini bingung gue harus nekat lagi apa gimana. Cuman abis itu minggu bulan depannya WDM serta comebacknya Gioro gitu. Jadi gue kayak aduh gue bingung sumpah. Gue pengen sikat di nyamuk apa gue pengen tahan ngambil core-nya Gioro dulu baru nanti nyamuknya ngambil di comeback juga gitu. Gue masih mikir itu sih kayak aduh anjir nih gue ngambil nyamuk dulu apa nyamuk apa Gioro dulu apa kan abis Gioro juga comeback Gioro nanti bulan barunya itu Tatsumaki volume 2 coy. Harusnya kalau perhitungan kayak gitu ya. Sumpah gue bingung. Sumpah gue bingung. Ini mah harus top up ini. Tapi gue gak mau top up. Sumpah gue gak mau top up. Event apa lagi sih? Gak ada event tadi udah gue bahas. Oh iya, gua udah bisa nyerang Gioro cuy. Nih, di inian. Nih dia, di pertahanan invasi gua udah bisa nyerang Gioro. Cuman belum bisa jamnya ya. Oke, jadi belum bisa jamnya nanti aja deh gua bikin konten yang berbeda pas gua lawan Gioro. Ini lawan Gouketsu gua udah kelar. Jadi kemarin tuh gua lawan Gouketsu itu bisa di atas 91 juta di match dalam satu kali penyerangan. Jadi udah kebuka nih gua untuk Gioro untuk hadiahnya. Oh tentu lebih berdebah lagi ya dari yang Gouketsu kemarin. Oke. Gue semakin penasaran. Nanti akan gue bikinin videonya serta eksperimen gue untuk ngelawan pertahanan invasi di boss atau di challenge clubnya Gioro atau Psychos ya teman-teman. Oke. Kalau lu suka, lu boleh like deh videonya. Oh iya, jangan lupa untuk dibeli ya black ticket ya. Kalau lu nggak suka, lu juga boleh untuk dislike videonya. Jangan lupa untuk kalian share ke teman-teman kalian biar yang nonton videonya makin banyak lagi. Jadi gue yang wakilin channel HP Gaming mau cabut dulu karena di akhir video gue ucapin bye bye teman-teman semuanya.